Hari Jumat 31 Maret 2017 menjadi Jumat kelima pelaksanaan Jumat Berbagi yang digelar NU Kerala Zisnu Pusat. Jumat Berbagi berupa pembagian 100 kotak makanan kepada kaum duafa yang melintas atau berada di sekitar gedung PBNU, Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat. Pada hari Jumat kali ini, para pekerja yang sedang mengerjakan perbaikan area pejalan kaki di depan gedung PBNU juga menjadi penerima manfaat. Penerima manfaat lainnya adalah para pedagang, pengendara bajai, dan sebagainya. NU Kerala Zisnu mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang berpartisipasi dalam program ini. Dan semoga menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita bersama. Thank you.